Saya. Saya. Dipanggil saya, senyum. Saya. Mirip mama saya. Lehernya gitu-gitu terus loh sayang. Iya, gak mau anteng. Gak mau anteng. Waduh, waduh. Udah besar ya anak mama nih. Coba adap samping Mi. Mirip papi saya. Oke deh, kita pergi dulu ya. Oke, selamat malam Monty Uncle. Jadi kita nih di challenge sama istri aku, Chelsea dan Mami. Mau tau gak mau masak apa? Apa? Ini udah ada kita rebus. Jadi kita udah ada rebus air. Apa itu? Kok aneh mana gitu? Ya, jadi airnya sudah kita kasih rempah-rempah. Rempah-rempah? Isinya ya. Apa rempah-rempahnya? Isinya ini. Tapi ini bagian nanti kita gulung. Nah, mau tau gak mau masak apa? Apa? Durian rebus. Sayang, serius. Mana enak? Ya. Mau bikin kolak durian enak, masak durian rebus. Durian direbus, canda deh. Bercanda. Tunggu. Garing kriuk. Pih, kok mantungmu garing kriuk lho, Pih? Papi mau ketawa aja, gak tega saya. Oke. Jadi kita collab sama Papi. Papi ngapain? Papi liatin nih, doang. Kita masak. Tunggu dong sayang, masakannya tuh apa? Ini namanya daging. Daging itu tuh daging rendang. Daging rendang. Daging rendang. Ya nggak tahu lah, lihat aja sih ya. Oke, bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu ada daging, dagingnya nomor 2. Emang ada nomor berapa aja? Emang ada nomor berapa aja, Bi? Maksudnya dagingnya yang ada isinya apa? Lemak. Lemaknya. Nah, lemaknya. Nomor 2, kalau 1 kan daging mulus. Oh, kalau 1 daging mulus, kalau nomor 2 daging ada lemak. Kemudian ada lempah-lempah. Ini bukan rempah-rempah sayangku. Aku kasih ini tahu. Ini ada. Ini ketumbar. Ketumbar. Kemiri. Kok kamu lebih tahu daripada ya, kita? Kan kita emang. Oh iya, maaf. Ayo kamu sebutin lah. Kita chef-nya loh. Iya, chef. Ini ada gula. Terus gula apa? Jawa. Ini udah jelas gulanya warna merah kan? Gula merah atau gula Jawa. Ada bawang putih. Benar enggak? Benar lah. Ketumbar. Ini asam. Oh, asam. Ketumbar berarti ini ya? Bukan, itu kemiri. Kemiri. Ini ketumbar, ya Allah. Terus. Ini ada garam, micin. Kemudian nanti kita ulek di saya sini. Saya udah ketahuan kalau bahan-bahannya yang betulin Mami nih. Jadi ini disiapin sama Mami. Siapin sama Mami. Kita di challenge, terserah deh mas apa. Jadi kita bingung. Terus? Nah, aku kan kalau masak itu berwarna, sayang. Ini aku siapin ini nih. Ini aku yang nyiapin ini. Cabai-cabean, tomat, daun bawang, wortel, kol, sama timun buat apa? Ya, nggak tahu. Lihat aja. Tahapan pertama. Silakan. Kalau pakai tangan kan lebih nikmat nih. Dicengkiweng. Karena kan tangan kita tangan chef. Udah si tangan belum? Udah dong. Soak pipi, kakinya pipi. Harusnya kesukaan itu loh. Jadi ini kurang lebih kita akan nunggu selama 30 menit ya supaya terus dagingnya dulu. Itu matang. Jadi airnya tadi dikasih Mami rempah-rempah apa Bi? Bumbu apa rempah? Bumbu sama rempah ya? Tuh beda sayangku. Oh, beda ya? Rempah-rempah tuh golongan bumbu. Terus? Tahapan selanjutnya, jadi tadi Mami minta tolong direbus dagingnya, terus Papi yang nutupin. Nah, aku kan nggak pernah nutupin yang ini apa namanya pesto ya. Nggak paham. Papi udah jago. Nah, selagi nunggu 30 menit, aku mau ngulek ini dulu nih saya. Oh, ini diulek. Tumbar sama garam sama moto. Dimasukin
sampai 1 jam dagingnya hancur ya. Tunggu 20 menit sampai kita lihat jam dulu. Tadi asemnya juga dimasukin, terus dikasih adik tadi. Terus dicocol-cocol, dicobain. Kamu mau tahu-tahu apa sayang? Biasa, warna-warni. Cabai-cabian. Itulah salapannya. Mau foto ya, ganteng-ganteng bucu. Nah, ini namanya lalapan buaya. Kan durian, sekarang buaya. Dan cirinya kayak buaya timunnya. Lalapan buaya pi jarene pi. Masih ada ini ya. Lihat aja nanti hasilnya. Belum sambelnya ya. Ambil apa pi? Nasi. Oh, ada Mbak Uncle yang penasaran sama sambal terasinya mami juga ya. Sudah diturunkan ke Papi dan Nail Fadli. Kita lihat sambal terasinya seperti apa. Udah mateng ya, tadi direbus kurang lebih 30 menit tapi ya? 25 ya. Oh 25 menit, oke. Ini bumbunya, terus diapain? Oke, tahapan pertama itu dipindahin dulu dagingnya ke sini. Pindahin dulu, kita keringin dulu sebelum masukin ke bumbunya, ya Bi? Oh, jadi Bi, teruskan. Setelah ini kita letakin sini, tahapannya kata mami tadi kan dibumbuin dengan ini, benar tapi nah setelah dibumbuin dikecek-kecek tapi nggak sampai lembut, maksudnya digeprek ya gitu aja. Nggak bisa keras-keras ya, nggak boleh keras-keras. Kalau kita di Sumatera dibalik dikecek lagi dikit. Kalau kita di Sumatera pi, di toko pi, namanya dendeng batoko. Di toko tuh apa, dipukul? Dipukul. Namanya dendeng batoko. Terus udah digini dibakar sih sayang. Wah enak dong. Dibakar terus dikasih kecap. Saatnya opa menggoreng. Permisi sayang. Giliran papi menggoreng. Nah. Wow. Jadi ini daging goreng. Nah, mantap. Oke, ini adalah apa pi namanya pi? Sambel. Sambel terasi. Nah, ada apa lagi pi? Lombok, gula. Terasi, garam, garam mama penyedap ya. Nah, penyedap sedikit. Diulek. Iya, diulek. Yang suka nanyain ulekannya mami nih. Oke, alhamdulillah makanan kita sudah jadi. Jadi judul makanannya namanya apa sih? Jadi ini enggak challenge nih, ini kita makan sendiri ya Bi ya. Nanti aku makan nih. Oh iya. Oke Bi, kita coba dulu Bi. Satu persatu. Nah, namanya apa sayang? Namanya empal. Empal. Empal atau kalau orang Sumatera namanya dendeng ini. Dendeng batoko. Nah, ini kalau orang Sumatera aku harus makannya penuh. Penuh itu ya ini lalapan. Pakai daun bawang juga sayang. Nah, kalau aku pakai daun bawang sama cabai. Wah, unik juga ya cara makan kamu ya. Tapi gak ikut lalapannya Nail, Bi.
tapi gak ikut. Enak ya, Pi? Mungkin ini sambal terasinya yang tadi ya. Ini dagingnya yang tadi. Yummy. Gimana, Pap? Mantap? Mantap. Ibu, enak. Nah, bedanya makanan aku sama Papi ini bedanya, coba. Bandingin. Colorful. Colorful. Sama. Coklatful. Oke, kita makan ya, Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh, Unti Uncle. Kita makan dulu ya. Ntar aku cobain ya, Seng. Ntar kamu nilai. Kamu review ya. Tapi kalau menurut Papi dulu deh. Gimana Pi rasanya, Pi? Enak sih, saya coba dulu. Mantap ya. Papi mah makannya gampang, pakai daging empal dikasih sambal terasi toh. Rasanya cukup semua. Manisnya cukup. Pas. Asinnya cukup. Pas. Pas kabeh. Sayang gimana, Sayang? Seperti biasa kalau makan harus ada lalapan. Jadi seger ya. Dagingnya gimana rasanya? Enak. Selamat makan. Sedikit intermezzo ya, tadi aku pikir tuh ini mau kamu jadiin bahan masakan dicemek-cemek gitu loh, Sayang. Dicampurin. Ternyata buat lalapan ya. Lalapan. Dan juga fungsinya kalau misalkan nggak habis, besok mau aku buat mie kuah pakai ini. Iya benar. Aku tahu kalau suamiku ya, Nail Fadil ini ya, kalau bikin mie kuah tuh kayak gini campurannya, ada daun bawang, ada tomat, ada cabai. Tapi telur. Kol juga telur, tapi nggak pakai wortel sama timun ya, Sayang ya. Timun sama wortelnya dihapusin sekarang ya. Ini lalapan ya. Aku tuh baru ingat nemuin orang. Oh, Papi ikutan ngomong karena makan timun. jadi aku lihat kan Papi makan apa? Nasi sama ini doang. Biar segar, ada vitaminnya. Nah, itu dia sayuran. Segar ya, Sayang. Cobain, enak banget. Tapi nggak keras ya? Nggak keras. Aku nggak suka wortel. Nggak direbus juga. Kalau Papi bisa nggak, Pi, makan wortel mentah, Pi? Nggak suka ya, Pi? Oke, giliran aku yang mencoba masakannya Papi sama suami ini, empal. Dilihat dari bentuknya, nih ya. Ini kan digoreng kering. Tadi aku udah cobain sih. Jadi, emang teksturnya itu dia kering ya, gampang lepas nih. Tapi ini tuh dagingnya empuk banget. Rasanya pas, manisnya pas, asinnya pas. Terus yang bikin makin enak adalah, ini kan ada bumbu-bumbu ke gorengnya tuh. Nah, itu yang rasanya makin tajam. Nih, kayak kering-kering di pinggiran nih, dicocol sama sambal terasi. Nah, daging empalnya nih ya, ditambah cocolan sambal terasi. Mendapatkan aroma terasi sama, gak tuh ya, kayak rasanya jadi makin enak aja. Mirip sama penyetan-penyetan gitu loh, cocok empal sama sambal terasi. Belum tahu aku kalau cocok. Ternyata jago ya Papi sama Nail buat masak empal. Besok kayaknya kalau di challenge lagi boleh nih. Oke lah, nanti Uncle, aku lanjut makan dulu ya. Lagi ya, daging, sambal, nasi putih hangat.